Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Hari ini 5 September 2023. Kita dari Sinyal Durian akan melanjutkan misi penyemprotan. Ya, setelah kurang lebih 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan bersih-bersih di sekitar pohon durian. Hari ini kita lanjut penyemprotan dengan menggunakan racun kuning. Nah, sekarang kita berada di Sinyal Durian 5 ya, Utalim Baru. Kelapa pandan wangi, terlihat sehat, subur, karena di sini memang curah hujan cukup tinggi di musim September. Seperti inilah posisi kebun durian kita ya, Sinyal Durian 5. Cukup menanjak. Jadi kita butuh beberapa step istirahat untuk tarik nafas. Ya, sudah cocok untuk dilakukan penyemprotan karena pohon-pohon sudah terlihat semi. Nah, setelah kita mendaki, jadi di sini kita ditemani oleh tim Factor kita hari ini. Nah, ada Bang Peri dan Cakra Amin. Nah, kalau udah di atas dia datar. Nah, inilah penampakan di atas. Datar. Sehat-sehat. Ini nanti akan kita semprot. Nah, ini dia racun kita ya. Amin. Disponsori oleh ini alat semprot kita, dan alhamdulillah lumbung air kita terlihat penuh. Mana ya, belum udah ke sana. Jadi ada tim yang nyemprot dan kita juga akan melakukan piringan. Ini ada durian, itu rambutan. Tadi stok lumbung air kita yang pertama, dan di sini kita punya stok lumbung air yang kedua, cukup besar ya. Dua meter kali dua kali lima ya, kemarin itu dengan ketinggian 1,8. Nah, ini dia
lumbung air kita. Yang kedua, ini kan nggak bisa jadi susah kalau buat sumur. Jadi tadi sini tuh cuman buat ini lah, pasokan-pasokan air, persediaan air. Sudah mulai semak. Kita lakukan piringan. Oke, kita akan melanjut proses penyemprotan. Sebelumnya harus kita kocok-kocok dulu ya, karena memang kita campur alih sama, lupa kita mereknya, ada anti pohon-pohon yang berlendir seperti pisang dan pohon-pohon apa. Untuk kali ini kita pakai dosis sekitar 180. Memang banyak pohon-pohon ini, batang-batangan. Sumber air banyak. Alhamdulillah sumber air aman. Oke, mulai dari mana, Bang? Sana dan sana sih. Ini bulan ke dia ya. Lompat. Sebenarnya kita mulai dari sudut sana ya. Sebenarnya biar ingat, kita mulai dari sudut dan nanti lanjut. Semangat, Min. Ya. Semangat. Ya. Nah. Nah, mungkin seperti inilah hari misi kita hari ini, nyemprot dan miringi. Setelah nanti kita kasih pupuk-pupuk Ponska Plus. Oke. Mungkin sekian dulu dokumentasi hari ini. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia, tetap menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.